Ini santan kental yang udah aku apa? Yang santan kental yang tadi sebelumnya aku udah masak. Ini kita kasih apa? Ini daun pandan biar wangi. Jangan lupa. Nah, kita masukin ini tadi yang apa gula aren yang udah aku cairkan disaring ya biar bersih tuh, selalu ada ini. Kalau aku selalu aku pisah kuahnya apa bikin bikin gula merahnya itu, jadi nggak belibet kalau bikin simple biar sehat buat makanan keluarga di rumah. Oh ya, tadi aku lupa kasih tahu kalian, ini tuh tadi air santannya itu 2500 cc, kalau diiniin tuh 2,5 liter air santan. Terus tadi kan yang dari gulanya itu 500, berarti total semua airnya itu yang aku kepergunakan itu kurang lebih 3 liter air ya. Gulanya ukuran 700 gram. Tadi aku udah timbang gulanya 700 gram. Nanti kalau misalkan emang kalian kurang manis sesuai selera ya, kalau manis kalian bisa tambahin gula putih aja. Ini karena aku udah dari tadi airnya udah mendidih ya, aku masukin pisang. Aku masukin pisang sama kebetulan ada sisa ubi. Ubinya udah aku rebus duluan. Kenapa aku rebus duluan? Biar si kuah santannya itu apa? Mencegah santan pecah. Kalau kita kelamaan juga di apa di api ngoceknya juga, satu kaki gue pegel, kedua takut santannya pecah. Jadi biarin aja sampai airnya meresap, jadi deh kolok. Kasih garam, jangan lupa kasih garam secubit. Kalau orang tua dulu tuh kasih garam secubit itu biar apa? Biar ada rasa. Katanya biar nggak hambar, padahal udah manis ya, tapi katanya biar nggak hambar, jadi rasanya itu nyos. Ini pokoknya kalian tuh ini rebus aja sampai pisangnya lembek. Kalau misalkan pisangnya udah empuk, kayaknya udah mantep, enak dipandang, enak dimakan, nggak keset ya. Nah, biasa pilihan pisang juga menentukan ya rasa koloknya itu. Jadi kalau ini baik-baik deh pilih pisang di pasar. Kalau sekiranya pisangnya udah empuk baru matikan. Matikan. Itu tandanya si kolok kita udah siap dicoba. Ini aku lagi coba. Sorry ya, aku nggak puasa. Enak, maknyus. Untuk kelapa ya, kelapa kalau misalkan mau enak tuh 2 butir kelapa parut dibikin santan kental. Tapi kalau kalian pakai santan yang instan ya, yang instan yang biasa ada di warung-warung itu, pakai ukuran 3 liter itu kurang lebih 4 bungkus. Jadi biar kental, jadi enggak si rasanya itu kalau orang Sunda mah enggak cawerang, ente cawerang. Ente cawerang tuh apa ya? Ya pokoknya enggak cawerang lah. Pokoknya mah enak begitu nya, legit. Kalau wajik mah legit. Rasanya itu mantep, endol tak endol kendol welah. Saya bilang, "Ibu, kamera rolling action." Udah dibayar belum? Udah. Nah,
Buat kalian gak tahu kan, aku ini bikin video ngolek-ngolek sambil mau olahraga. Mori udah nunggu duluan. Nah, buat kalian yang selalu menonton video ini, mendukung video ini, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Tolong dukung channelku biar aku makin semangat lagi untuk membuat videonya. Jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.